batuk aja. Ya, hari ini kita mau ke daerah Mangga Dua, mau beli monitor ya. Monitor, jadi kita tuh punya monitor tapi belum 4K. Jadi kita sekarang mau nyari monitor yang udah kualitasnya udah 4K ya, biar lebih cihuy ngeditnya. Jadi katanya yang jual tuh di daerah Mangga Dua ya. Semoga kemarin kita udah nyari, tapi kita nggak nge-vlog ya. Kemarin kita udah nyari, ya karena kita tolol. Kemarin kita. Karena gue yang tolol deh. Karena gue tolol. Gue juga. Kemarin tuh hari Minggu, jadi hari Minggu kan toko di sana pada tutup. Ya mungkin pada. Malah kita kemarin ke sono tapi tutup semua dan datangnya kesorean lagi ya. Jadi mau enggak mau kita ngulang lagi datang hari ini. Sekarang masih jam 11:30-12. Semoga kita bisa dapat monitor yang kita mau, karena itu nyari monitornya enggak gampang ya. Itu monitor keluaran baru, jadi enggak di semua toko ada. Mungkin di beberapa toko besar doang yang jual monitor kayak gitu. Ya semoga hari ini berhasil dapat monitor yang kita mau. Nanti bagaimana monitornya, screen apa monitornya, ya lihat aja nanti ya. Karena saya belum pernah juga lihat langsung bagaimana bentuk monitor itu. Tapi kalau lihat reviewnya di YouTube, oke banget. Itu oke banget buat nonton, buat ngedit itu udah mantap lah ya. Harganya juga mantap. Yang beliin monitor itu? Monitor itu disponsori ya, ada sponsor. Dari siapa? Dari ini. Ini motor kita cap gajah nyupir. Ya abis beli monitor kita nanti mau main ke, ya lihat aja nantilah. Mau tidur dulu ngantuk. Mangga Dua Mall. Mall. Beli apa, Pak? Mau beli perlengkapan ya, Pak? Cewek baru, Pak. Enggak terlalu rame. Biasa aja. Ini ada sales. Sales. Sales Megarta. Ya, 7 UDA, ya 69. Ya, kita udah dapat monitornya. Kita lihat, mau dites ya. Wah, monitornya nggak ada. Ini dapatnya, ini dapat. Sama, monitor ya. Siap. Kabel-kabelnya tadi ya, kabel-kabelnya lengkap. Sekarang monitornya. Selain beli monitor, kita juga beli habis WD yang blue. Monitornya udah dapat, mengas banget bawa-bawanya. Yang bawa bukan gua sih, dia. Gitu. Nonton IPS. Film Jepang tuh lebih jelas. Ya. Jav. Kartun. Oh iya, maksudnya Jav kartun. Ya. Ya. Siap. Doraemon. Doraemonnya kelihatan jelas. Sekarang kita lagi main ke kantornya
rumah 123. Ini kantornya keren banget. Bisa. Eh, kita main atau ngapain sih? Masa main? Gila, kita mainnya kantoran gila. Kita sumbangan. Sumbang. Ini kantor barunya ya. Sebelumnya kantor rumah 123 itu bukan di sini, tapi ini kantor barunya dan ini keren banget kantornya. Ini kantor berasa kafe ya. Keren banget sih. Udah masuk. Udah bilang. Terus kita kemana? Mau lihat guys, ini keren, keren banget kantor. Ini karyawan magang nih. Berapa lama magang di sini? Oh, udah 10 tahun. Kantor ini ada disediain kursi. Oh, gua ada nih sorong 3 nih. Jadi kita ke kantor orang cuma numpang buat foto-foto. Putih banget sih. Ayo 3 2 1 chest. Kalau emang putih aslinya. Oh, siap. Nah, kita mau meeting sebentar. Ya, baru kita lihat-lihat lagi nanti kantornya. Oke. Okay.